dah. Saya dah siap. Eh, ibu custom ni juga. Ya Allah. Lagi memang kalau saya memang banyak buat salah benda dan saya nak cakap banyak lagi orang nakal pada saya macam orang tu. Kenapa aku pula? Okey benda, saya mengaku saya ada buat salah dengan benda dan selalu kenakan benda. Minta maaf benda. Saya harap benda halalkan ilmu benda yang benda telah curahkan kepada kami. Sebenarnya orang yang selepas saya ni lagi nakal daripada saya. Lu mesti saya nakal bunda. Bunda sebenarnya saya nak minta maaf bunda. Saya banyak rakam lagu lambat, saya tak banyak berlatih, saya banyak main-main kelas tapi saya rasa Mak Mina lagi nakal. Aku pula, asal nama aku pula yang naik. Bunda saya tak nakal lah bunda. Maybe saya selalu lambat buat study day. At least saya dah lepas dalam pentasiran, saya buat semua tu. Bunda saya minta maaf kerana saya buat salah dengan bunda. Saya tahu memang saya buat salah dengan bunda, saya ada buat salah dengan bunda. Tapi kan saya, bunda, saya tak lari time latihan macam orang tu. Muamina, sedap kau cakap kan. Okeylah bunda, memang saya kan. Saya tahu muka saya je lari pada kelas, lari pada kelas. Tapi bunda, saya bukannya tak buat kerja. Multimedia ni, saya buat. Ini tunjuk bukti ya bunda yang saya buat kerja eh. Okey, memang saya selalu datang lambat, kadang-kadang saya datang lambat. Jadi di kesempatan ini saya ingin minta maaf kepada bunda kerana saya datang lambat lari kelas, kadang-kadang tak ikut cakap bunda, kadang-kadang pergi kacau ama. Cakap pasal ama bunda, at least saya tak adalah kena pumping macam dia. Cuma bunda tanya dia. Aduh, kena pumping. Aduh, tak apa. Okey bunda, saya nak minta maaf kalau saya ada buat banyak sangat silap bunda. Tapi sebenarnya memang ada pun, bukan kalau lagi memang ada pun. Itulah saya nak ikat, saya sayang bunda sangat sebab tak ada bunda, tak tahu apa jadi kat saya. Tapi saya rasa lah pengarah muzik tu lagi teruk. Ya Mak, asal kau salahkan aku? Kau ni kan, Daniel. Bunda, sebenarnya saya nak minta maaf. Sebenarnya saya mengaku sendiri, saya memang banyak buat salah dengan bunda. Lagi saya memang dalam diam saya menentang bunda. Tapi itu semua untuk kebaikan saya tahu. Jadi bunda pun nak yang terbaik untuk kita orang. Jadi maafkanlah segala kesalahan yang saya pernah buat kat bunda. Tapi bunda kan, seteruk-teruk saya, rupanya ada orang lagi teruk pada saya bunda. Dia memang nakal bunda. Tengok. Aku pula kita teruk kau. Amboi. Yalah bunda, selama ni saya memang banyak buat salah dengan bunda. Saya minta maaf bunda atas segala kesalahan saya. Dan saya harap sangat ilmu yang bunda cakap saya selama ni bunda dapatkan. Dan saya harap bunda doakan saya untuk SPM. Sekejap, tapi kan bunda, tuah pemain dalam kesayangan bunda tu lagi teruk. Dia tunjuk aku bunda saya teruk ke bunda? Macam mana bang bunda? Saya nak minta maaf dengan bunda. Saya tahu saya banyak buat salah dengan bunda. Halalkan apa yang bunda ajar pada saya. Dan saya nak bunda doakan kejayaan saya bunda. Terima kasih bunda. Saya kenal jasa bunda. Tapi bunda, bunda tengok penyanyi sana. Dah lah datang lewat.
buat malas buat tu. Tak nak salah kepada orang pula benda. Macam mana? Asal pula kita orang? Apa ni? Mana ada? Eh, kita orang tak lambat. Okay? Saya tak lambat. Dia lah lambat. Tak, 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 tak. Kita kadang-kadang lah sikit lah. Maaf sama dia. Mana? Saya minta maaf. Saya selalu buat benda marah. Selalu main-main. Dah selalu kena dekat dengan dinding. Nanti lepas ni saya tak kena dekat dengan dinding ramah lagi dah. Saya pun macam tu. Minta maaf sangat kalau saya tanya soalan bodoh. Saya tanya soalan pelik-pelik. Lepas tu kena marah dengan bonda kan. Saya buat rakaman lambat. Saya main-main semua. Saya minta maaf sangat. Dia tak payah kita tanya. Tu lah pemain saya sepon bonda yang seorang tu lah. Dia pun salah juga. Dia tu lah seorang lambat. Semalam tu buat apa? Datang studio lambat-lambat tu masuk studio marah-marah. Mata merah-merah. Nampak sangat mau tidur. Tengok. Pandai mengadu kat bonda. Cakap aku lambat semalam. Tak apa. Diorang lambat aku diam je kan. Tak apalah bonda. Itu walaupun pertama kali saya lambat, saya minta maaf kan, pasal semalam je. Pasal perangai saya dekat dalam studio. Pasal saya lambat. Pasal perangai saya yang dekat dinding. Semua apa semua salah saya. Saya minta maaf atas salah laku saya. Tapi bonda, saya nak tanya, pemain violin kita yang bonda sayang juga tu, tak nak tanya ke? Eh Faris, aku pula kena. Tak apalah bonda, saya tak maaf bonda. Saya buat salah, saya pernah datang lambat masuk studio. Saya main-main dalam kelas. Kami sayang bonda, kalau bonda nak tahu.